Udah pakai skincare, body care, hair care, tapi hasilnya tetap nihil. Girls, merawat tubuh dan wajah tidak cukup hanya dari luar saja. Kamu juga perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin, protein, serat, dan lemak yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan juga penuhi kebutuhan nutrisi kulitmu dengan minum air putih 8 gelas sehari. Sudahkah kamu memiliki gizi yang seimbang untuk tubuh kamu? Yuk, intip tips sehat dari Kemenkes. Isi setengah piringmu dengan makanan pokok dan lauk pauk yang mengandung protein nabati dan hewani seperti ikan dan kacang-kacangan. Kemudian setengahnya lagi kamu isi dengan makanan berserat seperti sayur bayam, wortel, dan pisang. Berdasarkan jenis kelamin dan usia, kebutuhan nutrisi dalam tubuh manusia itu berbeda-beda loh. Contohnya kebutuhan kalori wanita 19 sampai dengan 29 tahun, 2250 kalori per hari. Kemudian wanita berusia 30 sampai dengan 49 tahun, 2150 kalori per hari. Lalu wanita berusia 50 sampai dengan 64 tahun, 1900 kalori per hari. Dan wanita berusia di atas 65 tahun membutuhkan 1550 kalori per hari. Nah, untuk pria berusia 19 sampai dengan 29 tahun membutuhkan kalori sebanyak 2725 kalori per hari. Kemudian 30 sampai dengan 49 tahun 2625 kalori per hari. 50 sampai dengan 64 tahun 2325 kalori per hari. Dan pria berusia di atas 65 tahun membutuhkan kalori sebesar 1900 kalori per hari. So girls, mulai konsumsi makanan dengan gizi yang seimbang ya, kurangi mengkonsumsi makanan cepat saji. Ayo, mari kita hidup sehat dari piring kita, aktivitas fisik dan PHBS mulai dari saat ini.